Salam kenal teman-teman, perkenalkan aku Sita. Mulai hari ini, aku dan kakakku akan menemani teman-teman belajar dari rumah. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dahulu agar materi yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin. Pagi ini cuacanya cerah sekali ya, sehingga kita bisa berolahraga di bawah sinar matahari pagi. Sinar matahari bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan kita loh. Nah, kalau teman-teman, apa yang biasanya dilakukan keluargamu dengan sinar matahari di rumah? Dan di mana saja keluargamu melakukannya? Jangan lupa tuliskan jawabannya di buku kerjamu ya. Kelas 4. Tadi kan kalian sudah berkenalan dengan Sita. Nah sekarang perkenalkan, aku kakaknya Sita, panggil aja Kak Dara. Kami berdua akan menemani kalian belajar dari rumah. Supaya belajar kita makin semangat, kakak buka dulu ya tirai jendela ini. Nah, kakak buka tirai jendela ini agar cahaya matahari bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, pernahkah teman-teman memperhatikan cahaya matahari? Seperti yang satu ini, cahaya matahari bisa menembus kaca dan masuk ke dalam ruangan sehingga ruangan bisa menjadi terang. Hal itu terjadi karena cahaya memiliki sifat. Kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya matahari kali ini. Teman-teman, sudah menyiapkan buku dan alat tulis? Nah, jangan lupa untuk mencatat bagian-bagian penting ya. Teman-teman, tahukah kalian bahwa sumber cahaya terbesar adalah matahari? Nah, cahaya itu berguna untuk melihat benda-benda di sekitar kita, membedakan warna, dan membantu kita melakukan kegiatan sehari-hari. Ada beberapa sifat-sifat cahaya matahari. Sifat cahaya matahari yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah atau lubang. Dinding atau atap yang berlubang dapat membawa cahaya matahari lurus masuk ke dalam rumah. Contohnya seperti ini ya. Adik melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan beberapa kertas yang dilubangi dan dialiri cahaya. Maka cahaya dapat merambat lurus melalui lubang kertas tersebut. Yang kedua, cahaya dapat menembus kaca. Cahaya matahari dapat menembus benda bening atau kaca dan tidak dapat menembus benda yang tidak bening seperti kayu dan batu. Contohnya seperti kaca jendela tadi. Ketika tirainya dibuka, cahaya matahari masuk dalam ruangan. Itu sebabnya rumah yang memiliki kaca jendela yang cukup akan lebih terang. Nah, kalau yang ketiga, sifat cahaya itu dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan benda seperti cermin. Pemantulan akan teratur jika cahaya mengenai permukaan yang datar dan rata. Contohnya seperti ini. Adik mengarahkan cahaya senter ke cermin, maka cahaya tersebut akan memantul. Selanjutnya, sifat cahaya matahari itu dapat diuraikan. Hal ini bisa dilihat pada pelangi setelah turunnya hujan. Cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara, lalu diuraikan menjadi warna-warna yang indah. Saat cahaya terurai, cahaya dapat menghasilkan berbagai macam warna seperti merah,
jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, sekarang udah tahu kan kalau pelangi berasal dari salah satu sifat cahaya matahari, yaitu dapat diuraikan. Adapun sifat cahaya matahari yang terakhir yaitu cahaya dapat merambat di ruang hamba udara. Karena cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat, karena itu cahaya dapat melintasi ruang hampa. Apakah sudah terbayang teman-teman? Hal itu bisa kita buktikan pada matahari yang cahayanya dapat melewati ruang angkasa meskipun hampa udara cahaya tetap sampai ke bumi dan terasa oleh kita. Itu dia sifat-sifat cahaya matahari dan contohnya yang bisa kita perhatikan setiap hari. Apakah teman-teman di rumah sudah mencatat dan menyimak penjelasan Kak Dara dengan baik? Oke kalau gitu, setelah ini Kak Dara akan mengajak Sita dan juga teman-teman di rumah untuk berlatih bersama ya. Apakah Sita menyimak dengan baik materi tentang sifat-sifat cahaya yang tadi Kakak sampaikan? Sedari tadi aku memperhatikan penjelasan Kak Dara dan mencatatnya. Nah bagus, kalau begitu coba sekarang Sita sebutkan apa saja sifat cahaya matahari. Yang pertama, cahaya matahari dapat merambat lurus. Kedua, cahaya dapat menembus kaca. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Keempat, cahaya juga dapat diuraikan, dan kelima, cahaya merambat di ruang hampa udara. Wah, tepat sekali. Coba sekarang Sita bayangkan, menurutmu apakah cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan yang tertutup rapat? Menurutku, cahaya tidak dapat masuk ke dalam ruangan yang tertutup. Karena cahaya tidak dapat menembus benda yang tidak bening seperti kayu dan batu. Betul sekali Sita, cahaya tidak dapat menembus benda yang tidak bening. Nah, coba selanjutnya teman-teman di rumah menjawab pertanyaan berikut ya. Jangan lupa tuliskan jawabanmu di buku kerjamu ya. Nah, setelah kita tadi mempelajari sifat-sifat cahaya matahari, sekarang Kak Dara akan mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan pengamatan cahaya matahari dan juga bayangan pohon. Teman-teman masih ingat tidak? Salah satu sifat cahaya matahari itu yaitu merambat lurus. Sehingga ketika letak matahari berubah, bayangan pohon juga akan berubah. Nah, kita akan melakukan percobaan dan menuliskan hasilnya. Teman-teman di rumah boleh menyalin tabel berikut terlebih dahulu ya. Kalian pernah mengamati arah gerak matahari enggak? Ketika pagi, matahari akan terbit dari arah timur dan tenggelam di barat. Pertama-tama, kita akan melakukan percobaan dengan posisi matahari pagi. Seperti yang kita ketahui, matahari terbit dari arah timur. Cahaya matahari yang merambat lurus tersebut kemudian mengenai pohon sehingga menghasilkan bayangan pohon di sebelah barat. Nah, penulisan hasil pengamatannya akan seperti ini. Pada kolom posisi matahari, tambahkan keterangan matahari dari sebelah timur. Lalu, pada kolom bayangan pohon, tuliskan letak bayangan pohon berada di sebelah barat. Nah, apakah teman-teman semua di rumah sudah paham? Oke, jangan lupa untuk mencatatnya ya. Sekarang kita melakukan percobaan kedua. Saat siang hari, posisi matahari akan berada di atas pohon ya. Cahaya matahari yang merambat lurus mengenai pohon akan menghasilkan bayangan yang sejajar dengan pohon itu sendiri. Sehingga penulisan hasil percobaannya seperti ini. Pada kolom posisi matahari, kamu bisa menambahkan keterangan matahari berada tepat di atas pohon. Lalu, pada kolom letak bayangan pohon, kamu bisa menuliskan letak bayangan berada di tengah atau sejajar dengan pohon. Nah, teman-teman di rumah, jangan lupa untuk tuliskan hasil percobaanmu ya. Kamu juga boleh melakukan percobaan lain menggunakan cahaya matahari. Ayo berlatih! Halo teman-teman, sekarang aku akan mengajak teman-teman untuk menyusun huruf acak menjadi kata yang benar. Perhatikan soal berikut ini ya. Sumber energi terbesar adalah dalam kurung T,
I, A, H, M, A, R, A. Coba sekarang kita rangkai huruf di dalam kurung tersebut. Betul jawabannya, matahari. Jika kalimatnya dibaca lengkap, maka sumber energi terbesar adalah matahari. Soal yang kedua, cahaya matahari dapat merambat meskipun dalam ruang dalam kurung P, A, H, M, A, tutup kurung udara. Ya, jawabannya hampa. Karena dalam sifat-sifat cahaya matahari yang kita pelajari hari ini, cahaya matahari dapat merambat meskipun dalam ruang hampa udara. Nah, sekarang saatnya teman-teman menyusun huruf acak ini sehingga menjadi kalimat yang tepat. Jangan lupa menuliskan jawabannya di buku kerjamu ya. Hai teman-teman kelas 4. Kembali lagi nih sama kita berdua. Kalian masih semangat kan? Bagus. Sita di mana ya? Kakak kira tadi udah di sini Sitanya. Kenapa kak? Kangen sama adik ya? Adik habis ambil penggaris nih kak. Oh, bisa aja deh kamu Sita. Penggaris? Pas banget nih. Kakak ada latihan tentang penempatan titik pada jarak tertentu. Sekalian kita pemanasan dulu ya, sebelum kita masuk ke materi yang ada. Gimana? Boleh banget kak, ayo. Oke. Oh ya teman-teman di rumah, jangan lupa untuk tulis dulu tabel dan lintasan yang ada. Nanti kakak akan berikan waktu untuk kalian menjawab. Setelah itu kita akan bahas bersama ya. Sekarang coba perhatikan layar kamu. Ada sebuah tabel dan sebuah lintasan yang sudah ada jarak 0 km sampai 100 km. Dapatkah kamu menempatkan titik-titik yang ada pada tabel pada gambar lintasan yang ada? Kakak berikan tips untuk membuat lintasannya ya. Kalian bisa menggunakan penggaris nih. Buatlah lintasan dari titik 0 cm sampai 10 cm agar lebih mudah saat nanti menentukan titik yang ada pada tabel. Gimana Sita? Udah selesai membuat titiknya belum? Udah dong kak. Bagus. Kalau teman-teman di rumah gimana? Sudah? Hebat. Ya udah, yuk kita bahas. Kita perhatikan ya lintasan yang ada tadi dari titik 0 sampai 100. Tadi kita sudah membuat menggunakan penggaris dari 0 sampai 10 kan ya. Kita jawab dengan konsep perbandingan ya. 0 cm di sini adalah 0 km dan 10 cm di sini adalah 100 km. Nah berarti 1 cm adalah 10 km. Kemudian 2 adalah 20, 3 adalah 30, 4 adalah 40, 5 adalah 50, 6 adalah 60, 7 adalah 70, 8 adalah 80, dan 9 adalah 90. Setelah semua titik sudah jelas, tinggal kita sesuaikan saja dengan yang ada di tabel. Titik A berada di 50 km, kemudian titik B ada di 10 km, titik C ada di 40 km, titik D ada di 90 km, dan titik E ada di 60 km. Jadinya akan seperti ini teman-teman. Gimana Sita? Bisa dong menentukan titik dari jarak tertentu? Bisa dong kak, adik siapa dulu? Adik kakak dong pastinya. Nah, setelah kita pemanasan otak barusan, sekarang saatnya masuk ke materi yuk. Nah teman-teman, kali ini kita akan mencoba membahas tentang matahari nih. Kalian tertarik dengan matahari nggak? Wih, tertarik banget ya pastinya. Bagus, mungkin karena kita tiap hari lihat matahari kali ya. Nah, ngomong-ngomong soal matahari nih, teman-teman di rumah pernah dengar gak istilah diameter matahari?
Kira-kira diameter matahari itu apa sih? Diameter matahari itu adalah garis tengah matahari, teman-teman di rumah. Nah, ada yang bingung nggak? Kenapa beberapa tempat ada yang mengatakan diameter matahari adalah 1 juta kilometer, ada yang 1,5 juta kilometer, ada juga yang 1,4 juta kilometer. Tapi ternyata setelah cari di Google, ternyata kok angkanya berbeda lagi menjadi 1,3927 juta kilometer. Kira-kira kenapa bisa berbeda-beda ya? Nah, itu dia namanya pembulatan. Apakah kalian tahu apa itu pembulatan? Pembulatan adalah aturan yang mengubah angka menjadi lebih besar atau lebih kecil. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan kita dalam berhitung ataupun menyebutkannya. Daripada kita selalu mengatakan 1,3927, kan lebih gampang ya kalau kita menggunakan 1,5 atau 1,4. Terkadang pembulatan ini sering digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Paham gak nih tentang pembulatan, teman-teman? Oh, udah paham? Mantap! Kalau gitu, sekarang kita mengenal aturan pembulatan kesatuan terdekat. Pembulatan kesatuan terdekat dilakukan dengan menghilangkan angka setelah koma. Aturan pembulatan dapat berupa pembulatan ke atas maupun pembulatan ke bawah. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh berikut ini ya. Pembulatan ke atas satuan terdekat contohnya adalah 2,3 menjadi 3. Karena ini pembulatan ke atas, maka angka sebelum koma menjadi bertambah. Kemudian, contoh kedua ya, 34,8 dibulatkan menjadi 35. Oke, sekarang kita lanjutkan pembulatan ke bawah satuan terdekat. Ini menggunakan contoh dengan angka yang sama ya, 2,3 menjadi 2. Namun karena ini pembulatan ke bawah, maka angkanya menjadi tetap yang sebelum koma. Contoh keduanya ya, 34,8 dibulatkan menjadi 34. Betul sekali, teman-teman. Sekarang gimana? Paham gak nih? Nah, sekarang kakak berikan soal latihan buat kalian juga ya. Jadi kalian di rumah bisa lebih paham dengan konsep pembulatan satuan terdekat ini. Oke, sekarang kalian tulis dulu soal yang muncul di layar. Dan kalian bisa kerjakan saat waktu kalian senggang. Jika menemukan kesulitan, jangan lupa untuk bertanya pada orang tua atau orang di sekitar kalian ya. Selamat berlatih, teman-teman. Gimana teman-teman penjelasan tentang pembulatan kesatuan terdekat yang dibawakan oleh Kak Dara tadi? Udah paham kan ya konsep yang pembulatan ke atas dan ke bawahnya? Hebat ih teman-temannya adik. Nah, kalau udah paham nih, tadi Kak Dara berpesan pada adik untuk memberikan soal latihan yang sudah dibuat Kak Dara. Kita diminta untuk memecahkan soal yang ada katanya biar semakin paham. Yeay, menyenangkan ya. Siap gak nih kalian? Aku sih udah gak sabar buat jawab pertanyaan nih. Oke deh, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Sekarang tugas kita adalah menentukan pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah berdasarkan jarak yang ada nih. Perhatikan soal berikut. Nah, di sini kita bisa lihat ada matahari dan ada 4 benda lain yang berjarak dengan matahari. Benda 1 berjarak 11,23 juta kilometer. Benda 2 berjarak 23,95 juta kilometer. Benda 3 9,03 juta kilometer. Dan benda 4 berjarak 35,2 juta kilometer. Adik akan berikan kalian jeda untuk menjawab ya. Nanti kita coba bahas bersama. Aku juga coba menjawab juga kok. Gimana teman-teman? Udah, yuk kita bahas ya. Benda 1 pembulatan ke atas dan ke bawahnya berapa nih? Oh iya teman-teman, sebelumnya aku infokan untuk menjawabnya menggunakan tabel ya. Karena menurutku menjadi lebih mudah aja sih. Kalian bebas kok menjawabnya seperti apa.
Jarak matahari ke benda 1 jika menggunakan pembulatan ke atas adalah 12 juta kilometer. Sedangkan jika menggunakan pembulatan ke bawah adalah 11 juta kilometer. Ngomong-ngomong, jawaban ini sudah dikoreksi sama Kadara ya. Jadi udah pasti benar jawabannya. Gimana? Kalian bisa teman-teman? Wow, hebat ya. Kita sama dong bisa jawab. Kadara pasti bangga deh sama kita. Nah, kita langsung lanjut soal benda 2 yuk. Kalau benda 2, jaraknya dari matahari jika menggunakan pembulatan ke atas menjadi 24 juta kilometer. Sedangkan dengan pembulatan ke bawah menjadi 23 juta kilometer. Gimana? Masih benar jawabannya? Mantap, udah pada jago loh. Lanjut soal benda 3 ya. Benda 3 jaraknya dengan matahari jika menggunakan pembulatan ke atas adalah 10 juta kilometer. Sedangkan jika menggunakan pembulatan ke bawah adalah 9 juta kilometer. Masih aman teman-teman. Bagus. Lanjut soal terakhir yaitu benda 4 ya. Jarak benda 4 dari matahari jika menggunakan pembulatan ke atas menjadi 36 juta kilometer. Sedangkan pembulatan ke bawahnya menjadi 35 juta kilometer. Gimana nih? Bener semua nggak? Wih, teman-teman adik emang paling pintar deh. Salut! Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul buku atau teks bacaan yang sudah kita pelajari bersama. Seperti hari ini, kita sudah membaca teks berjudul Sifat-Sifat Cahaya Matahari. Karena bacaan ini, kita jadi memahami sifat-sifat cahaya matahari. Berikut contoh yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Teman-teman, ini dia materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, teman-teman, selesai deh perjumpaan kita hari ini. Aku senang banget ke hari ini, karena dapat banyak ilmu baru. Iya dong, jangan pernah bosan untuk belajar dan mencari ilmu ya. Dan ingat selalu jaga kesehatan kamu dan keluarga. Serta menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.